Kita siram. Siram lagi. Kasihan sampai kering. Sore-sore gini panas, kalau siang-siang disiram bisa mati. Jadi sebenarnya bagusnya pagi, tapi pagi ada acara, jadi sore hari kita nyiramnya. Nggak apa-apa bro, ini jahe merah ini umur 2 mingguan, 2 mingguan. Coba kita lihat umur 2 mingguan itu udah kayak berapa ya? Nih jahe merahnya umur 2 minggu. Tanam lagi. Sehat terus ya. Tunggu 8 bulan sampai 9 bulan kita panen nanti jahe merahnya. Tuh. Sehat-sehat toh, jahe merahnya ini umur 2 minggu. Kita ambil air lagi buat nyiram biar nggak pada mati, biar seger. Kannya juga sehat-sehat. Ini udah mengandung kayak pupuk itu kalau kotoran ikan, jadi bagus buat penyiraman. Nggak perlu pakai pupuk kimia. Kasihan nih sampai kering nih. Siram lagi sampai akar-akarnya mana bro, kita muda tapi jangan malu untuk mencoba untuk bertani. Nggak usah malu sama pegawai-pegawai, kita harus bisa belajar bertani karena kita orang kampung, orang desa. Biar sampai bawah nih, tambahin lagi nih. Yang ini kok belum nongol, belum ada ininya jahenya. Coba, kok belum ada tanda-tanda kehidupan nih. Coba jahenya, gimana ini? Kita coba. Oh, nggak ada jahenya. Oh, mana jahenya? Oh ini. Lama ini nih, mau keluar tunasnya. Sabar, kita tetap siram biar cepat.